Oh iya cuy, balik lagi di Manju Gaming. Oke, langsung cuy di misi ke-12 Stronghold Crusader Extreme, the host. Langsung aja, dan banyak banget yang mewanti-wanti gua nih. Di misi ini susah banget nih cuy. Oke, gimana nih, langsung aja kita intip nih. Dan langsung aja, ternyata 1-7 dong. Gila, gila. Ada Wazir, Martial, Emir Omar, Sheriff, Lionheart, Pick, dan King Philip, cuy. Dan sangar-sangar semua gitu kan. Dan untuk gold sama-sama 6.000 sih. Tapi cuy, di sini Stronghold Crusader Extreme gitu kan, pasti banyak banget barak otomatis. Ini mah ada. Langsung aja nih kita ke petanya nih. Di sini harusnya sih kalau misalnya kita bisa bertahan ya, kita bisa kaya gitu cuy, karena di sini tambang segala macam ada gitu, dan lahan hijau juga deket banget gitu cuy. Dan mereka di sini nih bisa banget untuk saling melindungi gitu kan. Oke, gimana caranya cuy? Langsung aja kita ke gamenya ya. Oke, balik lagi cuy. Langsung aja, kali ini kita bakalan buat stockpile-nya di sebelah sini yang agak banyak mungkin ya, kita buat stockpile-nya ya. Oke. Dan jangan lupa gitu kan, bangunan, dua bangunan yang paling penting gitu kan, pasar sama granari cuy. Granari langsung kita taruh di sebelah sini. Dan oke, langsung tukang kayunya gitu kan. Dan menurut gua ini termasuk misi yang sulit gitu. Gua udah berapa kali ngulang di sini dan susah banget. Dan ada masalah lagi ya kira cuy. Ini akhirnya nih laptop gua nge-lag lagi gitu kan. Main Stronghold Crusader nge-lag cuy, bayangin dah tuh. Udah nggak bisa lagi nih kayaknya nih laptop gua nih, udah nggak kuat banget. Langsung nih cuy, kita bakalan buat pertahanan di sebelah sini. Di sini juga ada barak otomatis pula gitu ya. Sumpah ribet banget di sini cuy misinya cuy. Gila banget, gue udah berapa kali kalah mulu, gila sampai kesel gue. Langsung aja cuy, Engineer's Guild dan barak otomatis dari kita itu ada 3 tuh, 2, 3, 4 cuy. Edan, dan langsung jangan lupa cuy, rumahnya segala macem gitu kan. Kita bakalan buat rumahnya, dan gue butuh kayu lagi sepertinya ya. Langsung deh kita buat rumahnya di sebelah sini. Dan oke, kita tunggu cuy. Kita bakalan buat beberapa tower lagi sepertinya sebelum mereka bisa maju gitu kan. Gila sumpah ngeselin banget, telat sedikit lu bisa langsung nggak bisa buat apa-apa gitu cuy di sini cuy. Tuh, nih ya, nih. Dikit lagi nih gua. Tuh, udah telat lu nggak bisa apa-apa lu. Kalau misalnya udah telat tuh, udah ada yang maju gitu kayak gitu tuh, udah nggak bisa apa-apa cuy. Beneran gue, gila enggak lu. Kalau misalnya lu telat dikit aja, udah nggak bisa apa-apa ya cuy. Nggak harus nge-kill dulu rakyat-rakyat musuh dulu gitu yang ada di sini tuh, yang lagi jalan-jalan nih. Mereka udah buat tambang di sebelah situ, nggak ngerti gue kecepatan tangannya kayak mana gitu ya. Dan gue akan langsung buat beberapa trebuset di sebelah sini cuy, karena kita bakalan ngehajar dulu nih. Ada barak otomatis di sebelah situ. Dan kita akan butuh beberapa stone lagi nih cuy, untuk defend lagi gitu kan. Oke, langsung kita akan buat cuy. Sumpah dah, gak bisa ngapa-ngapain lo. Gila tuh, lo liat nih gue gak bisa ngapa-ngapain nih, karena udah ada yang masuk gitu segala macemnya. Oke, langsung kita akan buat stairnya di sebelah sini aja deh. Dan emang nggak bisa apa-apa cuy. Dan langsung cuy, kita akan buat beberapa fire thrower di sebelah sini. Dan jangan lupa kita akan buat crossbowman juga gitu cuy. Wah gila sih, ini harus cepet sih cuy. Crossbowman kira-kira 30 deh ya. Dan dengan budget 6.000 tadi cuy, gila nggak sih, kayak kita itu harus bisa ngebagi-bagi gitu cuy untuk dua jalur tadi gitu kan, tiga jalur bahkan. Oke, langsung kita akan nge-defend lagi cuy di sebelah sini nih. Gila, gila. Aduh, nggak ngerti deh gue. Semoga aja bisa nih ya. Dan akhirnya gold gue udah dikit lagi gitu. Untungnya ada bantuan gold lagi gitu beberapa. Langsung aja gue akan buat lagi towernya di sebelah sini, untuk defend di sebelah sini gitu. Oke, kelar, langsung
Kita akan ngehajar cuy. Oke, udah mulai dimajuin tuh cuy, lu lihat tuh. Belum apa-apa lu nih cuy, edan gak sih? Dan oke, raja gua juga bakalan gua majuin sepertinya. Gila, belum apa-apa ini. Gua gak ngerti lagi sistemnya mereka ini. Dan ini udah paling rendah loh. Bayangin aja cuy, udah paling rendah. Dan langsung aja kita panah-panahin nih. Emang rese parah sih. Oke, langsung hajar barak otomatisnya. Oke, langsung cuy. Di sebelah sini juga udah mulai lumayan aman. Kita akan butuh crossbowman lagi. Kita buat lagi cuy. Weapons needed, sire. Dan kali ini untuk defense di sebelah sini juga gitu. Oke. Okay. Langsung hajar gitu kan. Sebelah sini juga hajar cuy. Oke. Okay. Dan gua akan butuh balista juga di setiap towernya. Ini sangat-sangat penting. Tetap aja kita akan butuh balista. Langsung naik cuy. Manning siege equipment. Manning siege equipment. Dan apalagi nih yang kurang nih? Oh iya, kita bakalan buat engineer lagi untuk buat steel juga gitu cuy. Oke. Langsung naik lagi yuk. Ini steel penting banget sih ini. Gila, semoga aja ini berhasil ya. Udah berapa kali gua enggak ngerti di misi ini. Edan. Gak paham lagi gua kadang. Caranya gimana gitu. Oke, langsung cuy. Kita akan buat beberapa tambang di sebelah sini biar kita bisa nabung dari awal gitu. Langsung kita akan buat keboknya cuy. Oke, kebok kelar dan langsung kita butuh rumah lagi. Gila. Di awal-awal benar-benar chaos sih. Benar-benar kita harus cari-cari cara gitu untuk bisa survive gitu di awal-awal. Oke, langsung. Kayu masih banyak, langsung cuy. Kita akan buat beberapa kebun. Makanan harus banyak nih karena kita bakalan mempekerjakan banyak pekerja gitu kan. Oke, langsung tukang kayu lagi cuy. Beli aja dulu langsung penggilingan segala macamnya nih. Buat langsung cuy dan langsung pembuat roti juga. Oke. Gila tuh lu cuy, lu lihat tuh. Udah mulai gitu. Constructing siege equipment. Ada yang lolos aja gitu cuy, lu lihat tuh. Satu slave, berapa slave lolos aja gitu. Oke, langsung ya. Kita buat beberapa shield. Banyak lumayan lah, enggak apa-apa yuk. Oke, gila. Ada aja yang lolos. Langsung dan lu lihat tuh di sebelah sini tuh kenapa kita harus buat shield, karena emang terjadi perang panah banget cuy di sini. Gila, panahnya banyak banget pula. Oke. Langsung defend cuy. Defend terus gitu. Oke. Kita akan langsung menaikkan beberapa shield di sebelah sini. Langsung naik lagi cuy. Dan ada lagi gitu cuy. Gila gak sih lo, ada apa sih ini namanya nih, ada mangonel gitu. Edan gak ngerti lagi gua kadang. Udah tinggal 11 pula. Dan ada lagi dong yang berhasil. Dan ada yang ngelawak nih akhirnya. Shield gua ada yang ngelawak, ada yang cuma di situ doang. Oke. Satu kali lagi nih. Langsung hajar cuy, edan. Repair. Ya ampun, shield gua ngelawak banget sumpah. Ngadep kemana gitu. Oke, bodo amat lah, langsung aja cuy. Kita majuin lagi. Leaving now. Oke, kelar. You can count on us. Where are we going? Ke sebelah sini. Yes, my lordship.
Dan gue akan butuh beberapa pembuat roti lagi. Your popularity is falling. Wood needed. Oke. Always ready. Kelar, 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 kelar. Yuk, bisa yuk. Dan kenapa mereka pada balik ya? Gua nggak ngerti. Langsung cuy, oke, akhirnya bisa juga nih. Edan, Edan. Gua udah buat pembuat, oke, udah buat. Dan di sebelah sini juga ada Iron Mine. Langsung kita buat cuy. Dan kita akan ngancurin nih punya musuh. Banyak banget. Oke, bisa survive akhirnya. Crossbowman kita butuh lagi. Kita upgrade lagi defense kita. Weapons needed. Ready, sir. Fall in. Nah, kan gua kadang suka bingung gitu. Kayak ada aja gitu yang enggak bisa naik lah segala macam gitu ya, udah penuh gitu. Padahal kayaknya di sini masih ada space banyak banget gitu cuy. Oke. Bisa yuk, bisa yuk. Oke. Langsung cuy kita buat gameplaynya jadi 50 ya, nekat dah udahlah, bodo amat lah yuk. Gila, gila. We await a message from King Philip. We are defeated. Okay. How? Kelar sih harusnya ya. I am surrounded by fools. Dan di sebelah sini gua akan buat trebuchet untuk ngehajar para pemanah yang ada di sebelah situ gitu. Sumpah rese banget sih pemanah-pemanah yang nyicil-nyicilin gitu, cuy. Harus kita buat langsung balista gitu di sebelah situ. Yes. Oke. Not enough good. What needs doing? Langsung balista lagi cuy. Gold needed lagi dong. Astaga. Balista ready. Not enough good. Oke, balista lagi. Constructing siege equipment ready. Dan kalau gua ada batu lagi, gua akan buat tower lagi karena di sini kita belum aman sama sekali cuy. Oke. Langsung naik yuk. Dan jangan lupa tetap balista di atas tower cuy. Sangat-sangat penting banget. Oke, ternyata gue udah mulai dihajar dong. Gila, gila. Lo lihat tuh serangan mereka kebut banget gitu kan. Udah nyampe sini aja gitu. Oke deh, gue akan buat tower lagi. Kalau begini caranya cuy. Dan emang harus kita buat defense yang kuat banget sih di sini. Langsung ya, langsung bantuan gold. Oke, ada yang berhasil dong. Ada aja yang berhasil lolos gitu cuy. Oke, langsung. Oke, beneran dibakar gua langsung. Oke, berhasil gua hancurin barak segala macamnya. Dan tetap nyamber. Gila, gila. Where's your castle? Langsung buat rumah cuy. Di tempat yang lebih aman. We're leaving now. Archers, ready. Gila, gila. Ih, gua malu. Langsung cuy. Beberapa crossbowmen lagi. Archers, shot. Not enough gold, my lord. Fall in. Oke, 13 yuk crossbowmen. Bisa lah yuk. Langsung lah kita tutup nih cuy, kalau bisa kita tutup. Oke, di sebelah situ udah mulai kita blok. Gila, gila. Semoga aja nggak nge-lag ya, karena sebelumnya gitu gua main ini nge-lag parah gitu cuy. Parah banget lagnya. Dan oke, kita udah mulai dihajar lagi sama beberapa Mangonel, gila, gila, ada aja gitu gangguan. Oke, langsung. Oh, amrukum. Mending gua taruh atas aja deh. Langsung kita upgrade lagi defense kita. Dan gua akan buat melingkar ya, seperti biasa gitu. Kita buat
defense-nya muter-muter dulu gitu cuy. Oke, di sebelah sini mungkin ya. Oke, lumayan lah. Oke, bisa yuk langsung gua cuy. Gila. Dan kita akan buat barak lagi, kita butuh fire flower lagi. Hanan. Sana dah. Lina dah. It's a rout. You can count on us. Dan langsung yuk kita hajar deh. Gua akan buat beberapa pemanah berkuda. Gila. Ada aja gitu ya. Dan sayangnya beneran juga di sebelah sini gak bisa cuy kita buat tembok atau tower gitu. Too far to castle gitu, too far to your castle gitu. Anjir. Harus gua belokin lagi akhirnya. Dan gua akan buat gerbang di sebelah sini. Oke, yuk. Instructions. Feel. Where are we going? Tell us what to do. Back lagi. A message from King Philip. The enemy is upon us. We must be brave. We must not falter. Hold steady. Hold steady. Oke. Tutup cuy, tutup langsung. Gila, emang harus ditutup ini nih. Dan gua akan buat gerbang di beberapa tempat. A message from the marshal. Oke, berhasil dibakar lagi. Gila. Ada aja gitu yang bisa masuk ke sebelah situ gitu cuy. Oke, langsung buat rumah lagi di sebelah sini cuy, tenang aja cuy. Beberapa kali pindah rumah gua. Oke. Gak apa-apa, hancur lah di sebelah situ. Dan langsung kemana berkuda cuy. Gila, langsung yuk kemana berkuda yuk. Kita akan buat tambang lagi. Tambang kita masih banyak ini yang bisa kita olah. Oke. Dan masih ada tukang, masih ada kayu lagi cuy, kita akan buat lagi nih. Woi, ada yang berhasil lolos dong. Kadang gua nggak ngerti gitu, kayak ada aja gitu yang berhasil lolos gitu ya. Dan memang cuy, terlalu sadis sih emang. Ada aja yang berhasil lolos gitu. Dan ini kenapa nih gue nggak bisa naik? Oke, bisa naik akhirnya. Oke, langsung ya, langsung gold lagi. Kita jual lagi, banyak banget akhirnya. Dan gue nggak mau terlalu ngelag nanti karena ngelag parah tuh kan udah mulai tuh. Gue langsung pengen buat pemanah berkuda aja. Langsung kita jual-jualin segala jenis barang tambangnya, cuy. Tell us what to do. No problem. Wah, edan rame banget. Where are we going? Oke. Bakalan gua coba buat always tell us what to do. Beberapa fat flower lagi. Wah, edan sini. Oke, yuk fair flower yuk. Dan udah mulai nge-lag loh dong coy. Gila cuy. Udah mulai nge-lag parah. Oke. Oke. Lumayan nih, udah bisa sih harusnya ya. Archers, ready. Dan di sebelah sini juga butuh pemanah lagi nih. Bukan bener kan udah dihancurin aja gitu. Oke, gue butuh crossbowman lagi. Dan udah mulai nge-lag parah cuy. Wah, ini dia nih. Gila, nge-lag parah lo cuy. Heran gak lo? A message from King Philip. What courage, what bravery. Saking ramenya. Ride on my noble knights. Ride on. Langsung gold lagi. Kita butuh lebih banyak gold. Bantuan gold lagi. A chain. Shot. Crossbowman. Weapons needed.
langsung ke sebelah sini. Jump to it. Oke, udah mulai nge-lag cuy. Dan aduh, Edan Lionheart nih ya, sumpah ngeselin parah gitu. Kemana lagi? Naik lagi yuk. Milord, instructions. We await orders. Archers, my boy is yours. Maulai. Mustahil. Ma'alikum. Al-istidad ya sumukum. Oke. Bisa harus saya langsung gold lagi. Kemana berkuda lagi cuy. Al-hisanu sarih. Gila, udah mulai lag parah deh. Sumpah. Ayo, bisa yuk. Shoulder, Holmes. Quick. Oke. Gila, udah mulai lag parah pula. Gue mau gak mau harus lebih cepat gitu cuy, sebelum lag parah, karena banyak musuh yang bakal berdatangan lagi. Kita bakalan langsung buat pemanah berkuda untuk ngehajar musuh. Oke, tuh lo liat tuh, udah mulai lag parah gitu kan. Dan di sebelah sini, wow, udah mau meninggal nih, harus kita ganti balistanya. Oke. Dan lu bayangin kalau misalnya ini bener-bener hancur gitu ya, kayak kita nggak bisa ini cuy, nggak bisa nge-repair gitu, karena musuh datang terus gitu. Lu lihat di situ sekali tembus nggak ngerti lagi gua. Langsung aja deh, gua bakalan mencoba menyerang musuh, tapi di sini api semua gitu, jadi bingung gitu. Tuh nggak bisa di-repair cuy, karena musuh datang terus. Gila nggak sih ini. Musuh datang terus cuy, gak bisa kita repair. Ini baru bisa nih pas baik paling belakang itu juga. Guest house gak bisa buat. Gua akan mencoba nyerang aja deh. Langsung kita akan nyoba nyerang dari sebelah sini. Oke, yuk langsung yuk. Dan jangan lupa cuy, kemana berkuda juga. Kita buat lagi sebelum maksimal juga gitu. Tuh kan, gak bisa sekarang gantian, gak bisa dibuat lagi. Bisa yuk. A message from the marshal. Bad tactics on my part, what? Better hunting next time. Moving off. Oke, nge-lag, udah mulai nge-lag, parah. Oke. Kemana lagi? Wah, gila sih, gua enggak ngerti nih sini. Bisa bikin laptop gua lag parah banget main game kayak gini, cuy. Ibaratnya game astaga, game tahun kapan gitu, jebot parah. It sings of your distress. Oke, 100. Wah, gila, ada yang berhasil lolos. Gila enggak sih lo? A message from King Philip. My knights will ride you down. Charge. Oke, yuk. Hajar aja yuk. Wah, udah enggak peduli gua sumpah. A message from the wazir. My warriors have failed me. Oke, kalau misalnya gue punya batu langsung gue hajar ini sumber dari slave-nya nih. Gila lu lihat tuh cuy, Edan. We are defeated. How? Fuck. Gila. I am surrounded by fools. Khuyuluna jahida. Yo. Tell us what the issue be. Wah, Edan asli gue bakalan gue hancurin sumbernya tuh. Pakai batu segala macem, yuk. Gila, emang gak ada obat sih ini. Udah mulai lag parah cuy. Harus cepet gua. Gila ini orang. Sampai kayak gini. Mamam gitu ya. Edan. Gak ngerti lagi gua. Dan tetap harus kita... Wah, gila, ada lagi hujan batu.
Oke. Dan ini warna kuning semua ya dari tadi cuy ya. Oke, meninggal lo. Yuk, naik yuk, naik. Gila. Lo lihat cuy. Ini apaan gitu kayak gini-gini cuy. Wah terlalu naif sih kalau misalnya kita pakai terlalu jago sih. Edan. Dan hati-hati itu tetap aja ada fire apa makanya pasukan lain gitu yang. Wah gila. Di Amerika. Bener-bener harus gue tabung dan udah tinggal 54 aja pasukan gue. Gak abis-abis loh itu. Langsung yuk, kemana berkuda lagi. Gue akan mencoba membuat senjata gitu. Biar lebih menghasilkan banyak uang. Oke. Oke, satu kali lagi cuy. Langsung gua hajar nih. Wah, gila satu ini ternyata cuy. Lu lihat tuh kuning semua cuy. Oke, sedikit lagi meninggal lu, sumpah. Tentrem gua langsung. Langsung oke, hancur. Wah, gila. Akhirnya sumbernya nih warna kuning. Udah bisa kita hajar. Dan gua curiga di sebelah sini masih bolong gitu karena musuh ada aja yang lewat sini cuy. Oke, warna kuning harusnya udah mulai hancur nih, udah mulai habis ya. Gila sampai baris kayak gini lu lihat di peta cuy. Oke, sebelah sini nih tinggal nih ya. Gua hancurin bentar lagi. Oke, langsung jual-jualin lagi cuy. Buat pemanah berkuda lagi. Gila. Langsung kita buat lagi. Wow, edan. Edan. Ini apaan cuy? Edan. Gak ngerti lagi gua. Serangan apaan kayak ginian? Gila. Dan berhasil dibakar lagi. Berhasil dibakar lagi. Oke, bakar lagi. Bakar terus. Gila. Oke, langsung. Sudah bisa nih. Gua akan mencoba ngancurin langsung. Gila, masih ada satu lagi ternyata sumber masalahnya cuy. Gila. Barak otomatisnya sadis ini. Gak masuk akal anjir itu. Parah. Gak masuk akal, beneran. Gila, terlalu naik gua kalau misalnya cuma pakai subsidi gold, sumpah. Ini aja udah kalang kabut gitu. Tadinya gua nekat gitu pengen pakai subsidi gold doang, ternyata cuy nggak kuat. Oke, kita tabung lagi untuk dapat bantuan apa namanya hujan batu gitu, ini penting banget. Hujan batu. Wah gila, sampai kram gua anjir. Oke, langsung cuy kita jual-jualin lagi cuy.
Not enough gold. Not enough goods. A message from the Lionheart. Oke. Okay. My banner will fly atop your keep before. Dan di sebelah sini jangan lupa lu harus nge-defend juga, yes. Gitu. Oke, okay, enggak bisa lagi dong. Astaga, yolah, yuk bisa yuk. Archers, ready. My boy is yours. Naik, naik. Lord. Instructions. We await orders. Sumpah rese banget sih ini mangonelnya. Oke, langsung yuk. Penyebab kedua nih cuy, langsung kita hajar aja nih. Dan Edan. Meninggal lu. Udah ya harusnya ya. Warna hitam nih. Oh, ini lagi nih. Astaga. Masih ada ternyata, ada 3 barak yang ngeselin cuy. Langsung kita buat lagi. Semoga enggak nge-lag, Edan. Oke, okay, akhirnya bisa gua repair gitu cuy. Akhirnya ada jeda gitu dari serangan musuh. Akhirnya ada jeda cuy. Gila. Kalau misalnya gua enggak ngancurin itu barak otomatis tadi, ada 2 gitu ya, 2 tadi gitu. Gua enggak ngerti sih bakalan bertahan apa enggak ini. Makanya di sini gua enggak berani untuk challenge hanya bot doang. Off we go. Langsung. A message from the marshal. We fight for the honor of those that have gone before. Dan oh, warna hitam nih cuy, hitam. Hitam siapa sih? Si Sheriff ya, Sheriff of Nottingham. Oke, kita tabung nih dikit lagi langsung. This war is tiresome. You are tiresome. I will finish you off for good. Eh, kenapa dia bisa ngeheal ya? Kayaknya tadi gua udah ngehajar deh. Kayak ngeheal gitu. Al-Hisan Usari. Gold needed lagi, langsung jual lagi. Kenapa kayak ngerasa lambat ya gua ya dalam hal ekonomi ya? Al-Hisan Usari. Langsung buat lagi cuy. A message from the Emir. By thunder, what a disaster. Dan gua bakalan lihat lagi nih, kayaknya tadi kayak ke-heal gitu. Oke, enggak sih, harusnya ya. Serem amat anjir kalau bisa nge-heal barak otomatisnya. Oke. Akhirnya gitu lah. Sampai sumpah ini mangonel satu ini. Yes. Archers, ready. My bow is yours. Wah, gila butuh crossbowman sini asli. Tell us what you can count on us. Oke, yuk, gua bakalan majuin pasukan gua. That's a long way. Meninggal lo ya, sekarang ya. Akhirnya bisa lewat juga gua dari tadi. Gak bisa ngelewat gua, cuy. The granary is full, my lord. Oke. Langsung gue buat crossbowman untuk nge-defend. A message from the sheriff. Another glorious triumph for my honorable lads. What do you think? Achieve! Shot! While it be. Tell us what to do. Piece of cake. No problem. Oke, hajar dulu nih. Langsung batu cuy. Hancurin nih. Sumber lagi, oke, hancur akhirnya. Hajar dulu nih barak otomatisnya cuy. Dan seperti biasa gitu kan, ala-ala Spearman gitu, lama banget, langsung hancurin pasarnya. Dan ini lumayan sih, pasukan gratisan lah ibaratnya ya, kita nyerang. Oke. Okay. Ajar dulu nih, oke lah yuk, bisa yuk. Akhirnya ada jeda juga gitu cuy, udah nggak ada yang sumber lagi sini.
kayaknya harusnya udah mulai lebih mudah. Fine, you can bring down a few buildings. Oke, langsung yuk. Bisa nggak kira-kira ya, tinggal 100-an gitu. Sekalian kita ngabisin ini Joy Spearman-nya gitu. Karena emang batas juga sih, batas banget gitu. Batas pasukan benar-benar harus kita perhatikan juga. Langsung kita bantuan gold. Naikin dulu cuy. Biar berhadapan dulu lah pokoknya. Tetap aja gembel parah. Oke, langsung yuk. Wah, akhirnya meninggal juga nih orang. Sumpah, sumpah. Langsung yuk, hajar lagi nih si pick-nya cuy. Ngeri gitu gua kadang. Yes, my lordship. Tell us what the No problem. Wah, udah pasti meninggal sini gua. Enggak kuat gitu. Oke. Enggak kuat, cuy. Tapi masih ada lagi nih pasukan gua yang bakalan datang lagi. Oke. Udah mulai gua akhirnya yang bisa nyerang sekarang. Gila, gila. Dan pemanah gua terlalu banyak akhirnya. Bingung juga gitu pengen lu apain gini pemanah-pemanah banyak kayak gini cuy. Mending gua majuin aja ya. Sebelah sini gitu kita ancam-ancam dikit. Udah mulai tenang akhirnya. Gila. Tinggal 24 dong, astaga, nggak ada yang berhasil. Udah akhirnya cuy. Dan 51 mana lagi nih langsung. Archers, ready, arrows, ready. My boy is yours. Ajarin aja dulu udah. Tell us what the X. Langsung pemanah berkuda lagi cuy. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Nahnu abqal. Forward. Sumpah pada retak-retak semua. Gak bisa apa-apa gua. Retak semua cuy, repair lagi yuk. Jump to it. A message from King Philip. The enemy is upon us. Kenapa nggak bisa ini ya, nggak bisa maju ya pasukan pemanah gua. Eh, langsung jual lagi. Kayu gua hampir 500 biji edan. Armory full. Langsung jual-jualin lagi cuy. Akhirnya 5000 juga bantuan gold langsung. Dan jangan lupa langsung kemana berkuda lagi cuy, sekali serang kalau bisa mah. Beberapa ini nih. 215 akhirnya. For the crown. Work halted, my lord. This policy of no taxes is the least we could expect. Biamrik. Work halted. Langsung akhirnya udah enggak ngelek-ngelek lagi gitu kan, langsung cuy. Gila sih kalau misalnya kita nggak pakai bantuan itu cuy. Karena mereka ada di pojok gitu, barak-barak otomatis tadi yang nyeselin parah gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain cuy. Bahkan untuk nge-repair gedung elu gitu nggak bisa gitu. Oke, 250 langsung yuk. Dan berhasil dong gue ngirimin kemana itu. Berhasil nguasain daerah ini gitu cuy. Oke, kita kuasai lagi, kita tambah lagi. Oke, datang lagi. Dan pasukan pemukul nggak usah kita buat, langsung aja pakai Spearman. Gila, gila. Berhasil cuy akhirnya cuy. Gila rame banget sini, tapi tetap ya lawan kita Swordsman gitu cuy. Semoga bisa sih. Bakalan gue coba arahin ke titik-titik tertentu. Oke. Karena terlalu banyak akhirnya meninggal semua. Langsung gold lagi. Kita
kita buat lagi aja langsung cuy, nggak pakai lama gitu, bakalan gua serang langsung. A message from King Philip. Our plans are in tatters. What is a king to do? Bingga juga nih orang, fix langsung hajar cuy. It's a rout. The granary is full. Al para soldado. Dan ini udah banyak banget sih pemana berkuda kita. Kalau misalnya kita maju gitu dan harus tetap hati-hati karena ada swordsman. Kita tunggu aja nih hancur. Back lagi, hati-hati cuy. Swordsman-nya tebel parah pula ya punya Emir ini tuh. Titik tujuannya banyak banget cuy. Bahkan dengan banyaknya pemanah berkuda gua itu lama banget matinya gitu. Oke, fix dikit lagi meninggal nih orang. Oke. Edan kalau nggak dihancurin. Dikit lagi cuy. Oke, langsung yuk. Hajar akhirnya. Dua raja meninggal langsung. Dan langsung nih, gua akan mencoba nyerang langsung si Emir Omar. Oke, King Philip meninggal. Let's see what you can do there. Langsung cuy. A message from King Philip. A darkness has descended on my castle. I am lost. Panah dulu nih, banyak banget. Tinggal ini doang sih. Langsung kita hajar lagi cuy. Nahnu abtal. La man kasa. Erkab mithla riyah. Dan jangan lupa nih, langsung arahin ke sini aja nih biar pada meninggal semua. Oke. Kelar akhirnya gitu. Tell us what to do. Maju lagi. Dan kita masih punya pemanah di sebelah sini. Langsung kirim ke sebelah sini aja cuy. Oke, meninggal juga akhirnya nih orang. Sedikit demi sedikit kita cicil raja-rajanya langsung sekali serang. Dan ada Nizar gak sih? Oh gak ada cuy. Gak ada yang harus kita gali-gali lagi. Udah dari sebelah sini bisa. Oh bisa. Oke, kelar. Dan gua akhirnya nyicil dulu di sebelah sini nih. Tapi kayaknya terlalu kuat ya karena mereka pakai crossbowmen gitu. Kuat parah. Gak kuat pemana gua yang sebelah sini. Yes. Langsung kita kirim lagi pasukan-pasukan kita dari barak otomatis. Banyak banget. Langsung cuy. Wah gila kelebihan sih gue nih. No, you attack my castle, you attack me. I may be forced to do something about fix, it. Langsung hajar. Emir meninggal dikit lagi cuy. Langsung gold lagi. Dah kelar sih akhirnya. Kalau misalnya pakai bantuan semuanya terasa easy cuy ya. Strong of Sugar Extreme ini. Tell us what to do. Simple. A message from the sheriff. Why don't you go and play with some? Oke, mampus lo. Ngerasain juga gitu kan dikeroyok. Langsung. A message from the Emir. Ajar lagi yuk. Thunder. Mother told me to maju lagi. Still a better life awaits. Kemana juga majuin cuy. Where we go? Always face a cake. Oke, dah meninggal fix. It won't be a pity battle, so look lively boys. Fix meninggal akhirnya yuk. Langsung. Tell us what to do. No problem. You can count on us. We're always ready. Tell us what to do. Gila rame banget sih ini. Leaving now. Moving off. Oh, ada yang mau ngincer gua nih. Pakai pasukan berkuda cuy. Hati-hati lo.
Adepin dulu nih Spearman gua kalau bisa. Oke. Fix meninggal kan. Langsung hajar cuy. Wah gila. Si wazir ya di sebelah sini ya. Oke. Kalau begitu caranya. Kita coba hancurin aja pakai batu segala macamnya. Meninggal lu. Mode udahlah pokoknya barbar aja udah. Dan a message from the marshal. It's looking a bit dicey boys. Look lively. Barbar. Oke, okay, a message kelar. From the sheriff. Langsung hajar lagi cuy. Off we go. Khuyuluna jahida. Tinggal 3 ya. Enggak kerasa gitu. Langsung naik yuk, hajar nih, bisa nih. Oke, sekali tempur langsung meninggal semua. Apalagi udah pakai kayak ginian sih harusnya enak banget gitu. Kalau misalnya udah pakai segala skill yang ada gitu. Harusnya enak banget cuy. Oke, hajar dulu. Gila pasukan berkudanya ya, kuat banget gitu. Oke, hajar dulu nih. Oke, mamam lo ya. Main barbar udah skillnya pakai semua, udah yuk. Meninggal juga Marshall. Tell us what to do. Simple. Archers, ready. Dan tetap aja ya, kayak ada aja gitu yang pada diem gitu. Bukannya bantuin gitu ya, pada diem gitu cuy. Oke, meninggal juga si Marshall. Langsung hajar yuk. Langsung maju cuy. Yes, my lord. A message from the wazir. Leave my castle alone, you wretched thing. Langsung bantu panah lagi. Mamam. A message from the wazir. My warriors have failed me. Some open. Laman. Tell us what to do. My lord. A message from the wazir. Gila rame banget lu rasain lu ya. Gantian gitu. Wah kena bakar semua pemanah gua cuy. Bisaan aja gitu si wazir mah ya. Panah dulu nih. Oke lu. Belum tahu dia gua dapat kekuatan dewa gitu di sini. Oke. Meninggal juga akhirnya. Langsung hajar lagi cuy. I should not die. No. Tell us what to do. Dan ini pasti banyak banget sih pasukan gua tuh kan, bener aja banyak banget, 94 dari satu barak doang. Langsung kita kirimin semuanya. 488 dong. No problem. Gila. Oke, hajar lagi cuy. Ila nihayatil ard. For the crown. Where are we going? The armory is. Bahkan sampai ngebug gitu saking banyaknya. Oke. Okay. Dan ini kayaknya bakalan meninggal sih kalau misalnya battle sama Messman mah ya. Kita harus ngebantuin nih. Kau ajar dulu barak otomatisnya cuy. Always ready. Kill fix, hancur, gila, gila. Always ready. Piece of cake. نحن أبطال. لا من أسرع. Udah sini. We await orders. Moving. What will be? Tell us what to do.
mending gue ngancurin dari samping aja deh. Karena seperti yang kalian tahu gitu ya, si Pikma ada-ada aja tuh kan, ada aja gitu. Dah, kelar tuh. Langsung ajar aja lah, yuk. Oke, yuk, langsung. Gila, gila, misi 12. Parah. Sampai baris gitu gantian sekarang mah. Dan by the way, ini pertama kalinya akhirnya gue memakai semua spellnya. Oke, misi ke-12 cuy. Jangan lupa like dan subscribe cuy. Victory!